Shalom Bapak Ibu, Natal identik dengan sukacita dan pujian pada Tuhan. Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan ingin kita menyambut Natal dengan hati memuji Tuhan. Pujian yang dibangun bukan karena alami keadaan menyenangkan. Ayat 2. Ia membangun Yerusalem, mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Akibat dosa, Tuhan izinkan Yerusalem jatuh, bait Allah hancur, dan orang-orang diangkut ke Babel. Siapa yang gak rindu alami pemulihan? Mungkin sebagian dari kita alami susah, dulu sukses, berlimpah, tapi sekarang alami titik terendah, sampai gak ada sesuatu yang dimasak di rumah. Tapi percayalah, bahwa kelahiran Yesus menjadi titik balik alami sukacita. Ayat 11, Tuhan senang kepada orang yang takut Tuhan, orang yang berharap pada kasih setia Tuhan. Bangunlah komitmen intim dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dan nikmati berkat pemulihan di hari Natal.